pemimpin di IDI bahwa dia nya dia jadi musuh berah Ali Dambu. Ali Dambu. Linya yang kirim-kirim belanja gede. Kan apa berbandingan Abu dah. Balik Abu lahir tahun berdua dah. 28 kalung kana tapi tinggal lu kana lu 28 Abu kan depa kan doa kana perang kan doa lah. Doa. Macam apa perang dia? Perkirakan lebih kurang Abu lahir tahun 20, dikurung dah 20. Berarti metode dikurung dah 20 Abu ba orangnya ka kana umur kira-kira 80 tambah 22 seratus dua tahun. Ya, 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 ya. Cocok. Berarti umur Abu ranyo kena seratus dua tahun lebih kurang. Dan alhamdulillah Abu mendang sihat ranyo. Ya. Lagi nama Abu sihat lebih buat ibadat Abu ya. Ya, ya, ya. Berarti cerita Abu dengan terlibat dalam masa DIDI yang pekan Abu kira-kira. Masa DIDI. Asa di wadanyan jak barat wo di barat kagabuk di ya kagabuk di barat hawa abu tigli abu beri so wadanyan bu Abu Bre? Jengku mana Abu do Bre kan? Wajahnya kan gubernur kan? Gubernur lah. Jadi gubernurnya ingat dia ngan pukul ngan suaranya kan Abang Adi awaknya. Soekarno. Oh, Soekarno. Adik abang, Kendal, Adinda. Ah, Kendal itu. Yang lagi modal yang lagi kawan. Berarti urun dia bulan nak cocok dengan Abu Dawud Reis, cocok. Awal aja cocok nag ja kena musim masjid pasir putih kena. Yang kena mumpak. Yang kepegah habai. Abu ada yang pun dendara di IDI kan? Dendara di IDI. Dia pun naruh dalam perang je lah. Jangan naruh dalam perang untuk bantu-bantu puan lah. Nak memel senjata. Jok pasukan ke Kebah nak utun. Macamnya. Tak bibit ada mujah kau hanya tinggal. Ada berwajah beratuh diinyan iban jeda kun anak datuk ini musuh. Mahawai tak, mahawai tak jita katanya, mahawai tak jita katanya. Belum orang utin dum, orang kampung dum. Nanya yang buah manya. Wajah jangan nampu tujuan. Nampu tujuan. Mana kepegah kode. Ya. Yang banyak nak tinggal ke sikrek-krek. Berarti DIDI orang kan memperangan pemerintah? Menurut Abu? Kan memperangan Soekarno? Jadi buatnya putun Belanda baik jiwa oleh wajah di Medan kan? Kalau buatnya kan? Ini lagi ni. Jadi ini jajah lom. Jadi di kamu di hotelnya nyampunya apa DI nyampunya. DI. Macam kamu cawa-cawa. Kenapa berbetingan apa itu? Kamu cawa-cawa. Kamu punya cawa-cawa. Jika kamu cawa punya bapun lah. Tahun 45 naruh ulung lenyan sawainya DI kan budak awal
Wai te i ngan ngan gam wampe. Naem. Naem tu dia. Te nyam pompon pang te i. Te i pang. Nyan agaknya di Jawa di kon ni nama tong tu tu Jawa nyam geraknya. Di i di i kan. Ya. Puan nan aku puak ganyan 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 kepala. Jadi orang akhir matanya nanti leh karu karu di di dudo je kapan damai sih ya? Damai, damai supaya. Ah. Damai. Damai ke supaya? Damai antara pemberontakan. Pemberontakan damai damai leh lehnya jut lama. Lainnya kan perang lam sih kan. Perang antara lam? Ya, hanya. Ya pun damai antara DI dengan pemerintah. Dia damai berutun damai. Damai bertahan damai. Mertun damai yang berutun. Ya, nantinya. Ada yang perang lam? Ada tinggal kan. Berarti oleh damai oleh alih damai dengan RI tentera-tentera DI yang hau ja duduk hol pun ai tarik ke tentera pemerintah ataupun kiban yang tarik ke pemerintah pemerintah hanya tinggal ni sih hanya tinggal hanya Otaknya cari pemerintah sangkut dalam. Tentera, DI. Kajam. Abu nak cari? Dia mana? Pajar nak cari Abu lah. Mana cari? Hantip syarat, Abu kipan. Ana cari. Nama bantu-bantu macam. Orang bantu-bantu perang? Bantu. Ana bi tinggal. Duduk ni oh kampung. Tentera DI pernah ibi di pemerintah. Ibi. Damai antara DI dengan DI, DI, TI dengan pemerintah. Tentera-tentera daripada DI, TI yang ditarik, diangkat sebagai tentera Indonesia, tentera pemerintah Indonesia. Nah, yang dijuk untuk jek usaha, pengusaha. Nah, yang dijuk tentera. Yang benar lah, lu dengar. Yang benar apa? Ya. Mana orangnya, tak ada orang yang apa kan, lihat DI, TI kan dalam pemberontakan dia kena ya. Pemberontakan AM, GAM. GAM lah. Dah tinggal pun. Orangnya kan kadamai dah. Kadamai dah. Depa apa? Kadamai kali tanda tangan ni. Perdamaiannya di. Agak yang damai kan? Awak gerlan dia. Kali tinggi di luar negara juga kadamai. Apa depa kan? Muka tu katanya nya gop damai. Gop damai. Tanya mana damai tu? Tanya mana damai? Kadamai ini dia kan kadang ikut je. Ikut damai je? Ya. Nahana kan gabuk sampai. Dia tak kena gupa sengap ke tau ke Allah Ta'ala. Nahan sihan sengap. Kacau kedi lagi ni. Tapi menurut Abu, kajroh lagi yang laju lah. Baik nak karu-karu dia, Abu? Gak lagi ni, baik karu. Perang saudara kali, perang lumpur kali. Perang saudara kali juga kan lah. Tapi saudara, kalau dia abang, kalau dia adik, perang lah. Berarti minta pecah-pecah sejarah, Abu. Antara Aceh dengan Indonesia orangnya kan awal dah nak nanggro Aceh. Ya. Ya buah. Awal dah nak nanggro Aceh orangnya. Dan le orang yang ditayang-tayang dan dipegah-pegah, katanya nanggro Aceh nanggro yang tua orangnya
perlakuan pemerintah kepada kedai orang letak yang hana sesuai juga, letak yang hana adil. Orangnya kalau teken perdamaian antara agama dengan RI, tapi na butir-butir sih, butir-butirnya membedakan mandung, 20% kalau di Pati. Gelaibi. Gelaibi. Yang kian Pak Abu pun nak saban dengan perjanjian damai awal masa TI dengan masa damai masanya. Dile. Ada dile panai bi jang. Mana dengar naik pergi paket kedendra, kedendra DI, dicok kedendra RI, kan apa? Hasil yang galak, hawa yang galak macamnya. Yang galak dendra, dan merendra. Hawa yang galak. Tapi orang yang lebih ramai ragam dengan RI, pasukan gam. Nah yang mentang yang apa pada dia, yang mentang yang aku anda orang lain bisa apa. Yang kainnya enggak buat kan? Mana beri perjanjian. Seandainya pemerintah orang yang ketim tepati apa yang kena berjanji begitu. Mungkin han karule dan gro hati dalam doa baik karule. Cuman yang lagi yang han ada tepati janji pekeh karungan hanya Allah alam kan. Ya, ya. Uke aja han ada pu. Tapi begitu tepati yang kena berjanji leh pemerintah orang yang mana bu? Lain iban nalo bu. Yang keleganya cuma laki leganya kan? Berarti mana bu harapan kita yang macam harapan kita yang untuk orang Aceh orang yang kibana bu dan ke pemerintah kibana harapan bu selaku orang yang paling tua di antara orang yang tua yang kali hidup di bawah pelubuh bendera kibana harapan bu ke pemerintah macam berperumun jamlaknya ke berperumun lah beraji kan. Ledak pengorbanan dan perjuangan orang Aceh itu yang disumbang ke negara Indonesia orangnya, ya bu. Seharusnya saya kianya di pemerintah orangnya bergetim permen lah kahan berat membacut benar dan pun yang kalian berjanji orangnya dari butir-butir MOU hasil perdamaian di Helsinki bergetim tepat di jaminan harapannya ya bu. Ada mungkin apa gapi? Harapan katanya beradil kan? Kepada pemerintah. Kepada pemerintah. Pengorbanan dan apa yang kena disumbang oleh masyarakat Aceh kepada pemerintah Indonesia. Ada je orangnya pemerintah harus bersatu. Bertemperament. Tepati apa yang kena menjanji dari masa damai berusaha. Ada jumlah tu dengan perdamaian antara RI dengan GAM. Butir-butir MOU yang kalau golom terrealisasi membedakan serta perutan mengpuluh mentang golom. 20% golom. Jadi. Jadi yang menjanji menjanji golom. Golom gebi pun golom. Golom. Golom gebi. No yang kali gebi ya punya sebuah. Lembaga wali dan gerawa. Kena benda Aceh. Kena partai lokal. PA, PNA, PDA yang kena orangnya. Masalah bendera golom. Bendera yang menjanji kerja baik yang pun golom je. Ini kan kerja baik. Golom. Banyak kerja baik bendera rotinya pun kata mak kerja tu. Golom je mentang di bawah pemerintah je tapi dia kena autonomi ataupun bendera. Jadi ini baik sam-sam baik. Baik kerja baik tapi bendera katanya di bawah bendera merah putih. Hanji seimbang dan hanji lambung bendera katanya. Ya ya ya. Yang perjanjian dalam MOU butir MOU hal tingginya. Tapi nya kalau jauh belah tu nuriya perdamaian abu, nyan golom golom jadi apa? Ya, mana? Iman keban. Harapan abu keban ini ada jen. Abu orang yang paling Tuhan, pegah. Harap yang berharap kepada pemerintah ada apa yang kalian berjanji. Bergebi. Begitu dia berhenti, baik dia ingin janji, baik lagi masa zaman, masa adik. Dia, lihat Insinyur Soekarno, orang yang kena berjanji. Sudah. Dia lihat kalau mama dia melaki abang abu lah, boleh. Sudah kalau ingkari, macam mana abu? Tuan-tuan saja, baik dia lagi yang, aku yang kena berjanji. Begitu berhenti untuk baik nalik baru-baru masa yang akan datang. Ya, wajah, pokoknya.
Raja gejuk, dia kena cak pulang. Haibi kan? Haa. Dia pun gejuk dia Abu Daud. Dan gara-gara apa, kahang lelaki apa pasal? Anak Haibi kacau banyak berdiri. Ke ujung ni kan? Yang tengok aku cerita yang macam tu? Masalah pun gejuk kan si? Gejuk cik, cik, kata cik kalai-kai abang adik kena gejuk cik. Tabah perjuangan lah. Dia gejuk ke dia senyap. Sebab kecap gelakai bermerdeka. Jadi pergadaannya pun merdeka dalam kali merdeka. Kali merdeka. Pun merdeka. Baik teman-teman, mungkin ini saja yang dapat kami bincang-bincangkan dengan Abu Yahya bin Itam. Beliau adalah orang yang paling tua di antara yang tua. Sekarang lebih kurang umur beliau 102 tahun. Dan alhamdulillah beliau masih sehat. Akhirnya saya Tunku Muhammad Nur Esai di channel Urun Suara Junam undur diri dan mohon pamit. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.